Ini. Jadi pada kesempatan ini saya bersama dengan para BJU Polres Banjarnegara, kemudian di sini ada Pak Waka, Kasar Reskrim, ada Kabakop, Kapolsek, semua perwira hadir di sini. Kita saat ini berada di TKP langsung bersama dengan tersangka Saudara Tohari alias Mbah Selamat. Ini dukun. Dukun ini apa ya? Saya sampai saat ini itu masih berpikir kok tega-teganya Saudara Selamat ini membunuh tersangka, ya kan, diajak ritual, diambil maharnya, diambil uangnya, ya, kemudian dikasih minum, sedangkan minumannya itu ada isi potasiumnya, sehingga korban meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia ini, saya tanya nih Pak Selamat, pada saat meninggal dunia itu nadinya sudah betul-betul mati atau masih hidup? Betul-betul mati, baru saya dikubur. Kalau belum mati, belum saya berani ngubur rendang. Caranya gimana? Diminum kan? Setelah diminum. Pada saat diminum itu dia sekarat nggak? Tolong-tolong nggak? Nggak. Kan gini kan? Dikasih minum. Nah, minum. Blok. Pak, minuman apa ini Pak? Seperti gitu nggak? Orangnya nggak sempat bilang seperti itu. Nah, setelah minum itu langsung sudah nggak bisa bilang apa-apa. Intinya langsung mutah sedikit, terus dia sekitar 5 menit dia sudah nggak terasa apa-apa. Nggak sempat bicara, Pak, ini minuman apa? Nggak ada. Nggak, Dan. Nggak. Iya, bener. Nggak sampai bilang apa-apa, Dan. Karena memang itu apa? Portas itu ajaib sekali, Dan. Iya. Iya. Baik, teman-teman. Saat ini kita